Di sini ada karakter customer. Bisa diganti. Nah, ini dia word. Hulknya benar-benar berwarna hijau semuanya. Jadi hijau. Kita akan coba Hulk yang karatan. Hulknya banyak jamur, teman-teman. Di sini ada Hulk yang terbuat dari besi. Wow. Hai, teman-teman. Selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini teman-teman, Melobi dan Mpogoyeng akan coba mainkan game superhero nyata di Roblox. Jadi di sini superhero-nya benar-benar mirip seperti di film asli, teman-teman. Contohnya yang di belakang di sini ada Groot. I'm Groot. Benar-benar keren banget. Ini udah kayak yang di film Pogoeng. Di sini ini gratis, kita coba dulu ya. Nggak bisa dong. Tapi tenang, di sini masih banyak lagi, teman-teman. Oke, sebelum kita mencoba semua superhero yang ada di DC dan Marvel, ada baiknya kalau kalian like dulu, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya Pogoeng. Ya ampun, jangan ditembak Melobi dong, meninggal. Goy jadinya kocak. Nyebelin juga nih Mpo Goy. Oke Mpo Goy, ayo Mpo, kita akan coba Marvel atau DC dulu nih Mpo. Ayo Mpo Goy pilih DC dulu ya. Mpo Goy pencinta DC rupanya. Tapi lebih suka Marvel dulu dong. Sini kocak, kita akan coba Spider-Man. Ada nggak? Di sini ada Spider-Man cewek. Wow, kalian lihat ini bentuknya bukan kayak Roblox, teman-teman ya. Lihat ini kayak Spider-Man beneran. Kita akan coba menggunakannya. Ya, ini harus bayar rupanya, teman-teman. Di sini ada Venom, Spider-Man Venom, teman-teman ya. Dan di sini ada Spider-Man. Kita akan coba menggunakan Spider-Man yang pertama, teman-teman. Dan kalian lihat, ini benar-benar bukan seperti game Roblox ya. Ini seperti game PS5 gitu. Wow, ada senjatanya juga Mpo. Tapi kenapa di lutut senjatanya? Dan di sana ada mapnya juga. Ayo Mpo Goeng, kita akan coba masuk ke mapnya. Di sini ada Thanos, teman-teman. Kita akan coba Thanos. Oh, bayar. Siapa yang setuju Melobi untuk beli? Kalian komen di bawah dan like video kali ini gak 10.000 like lebih, Melobi nanti akan beli. Di sini ada Marvel. Wow, ada Hulk, keren-keren sih teman-teman. Ayo Mpo Goeng, kita akan coba masuk ke dalam mapnya dulu Mpo. Oke teman-teman, Melobi dan Mpo Goeng udah berada di dalam mapnya. Ini dia mapnya kota di mana Spider-Man berada untuk menyelamatkan umat manusia. Dan di sini ada beberapa senjata dan Mpo Goeng adalah Spider-Man KW. Oh, ini mirip banget seperti film Spider-Man yang baru Mpo Goeng. Kalau nggak salah namanya adalah Spider-Man No Way Home, teman-teman ya. Jadi Spider-Man bertemu dengan dua Spider-Man 233 kalau nggak salah, teman-teman ya. Mereka saling bertemu dan kita coba tembak Mpo Goeng, meninggoy. Ya ampun, lemah banget. Langsung meninggoy. Tapi sayangnya di sini nggak ada kekuatannya gitu, teman-teman. Contohnya Spider-Man nggak ada jaringnya. Bayangkan. Dan apakah kita bisa merayap di tembok? Kita coba dulu, teman-teman. Ayolah merayap di tembok. Nggak bisa, di sini ada laba-laba. Ini buat apa? Dan di sini ada gravity coil. Oh, lompatannya tinggi. Nah, ini lumayan keren nih. Kita lompat lagi di gedung. Ya ampun, kagak bisa. Dan sepertinya kita akan ganti lagi. Melobi pengen jadi Thanos deh, teman-teman. Itu sebabnya Melobi akan coba membeli Thanos. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dan Melobi langsung membeli Thanos. Ayo, boom. Wow. Melobi menjadi Uncle Thanos, teman-teman. Akan kujentikan jariku. Lihat tuh sarung tangannya. Dan ini benar-benar mirip dengan Thanos, kocak. Kita akan coba jentikan jari. Meninggoy kompokin dan empogoy menjadi Venom. Lidahnya dimasukin dong. Jangan keluar-keluar kayak gitu. Menjijikan, Empo. Ayo, Empogoy, kita bersatu untuk memusnahkan umat manusia. Let's go. Kita masuk ke dalam map. Ini dia teman-teman, Thanos dan Venom akan memusnahkan manusia dengan senjata super kuat kita. Ayo Empogoy, kita bertarung. Empogoy, kita tembak Empogoy. Piu, rasakan itu. Meninggoy kau. Kita tembak Empogoy lagi. Sayangnya di sini gak bisa berantem-berantem gitu. Senjatanya pun loadingnya lama teman-teman. Dan di sini, oh ini Tycoon. Kocak, ini game Tycoon Empogoy. Tapi judul gamenya bukan Tycoon gitu teman-teman. Kita akan coba klaim dulu. Nggak bisa diklaim teman-teman. Dan coba tembak Mpo Goeng. Rasakan itu meninggoy kau Venom. Rasakan tembakan dari Thanos. Ya, ya ampun, malah Thanos yang kalah. Game ini benar-benar keren banget teman-teman. Apalagi kalau bisa berantem. Sayangnya belum bisa berantem ya. Oke, kita akan coba yang lain lagi teman-teman. Di sini ada Venom. Wow, ini Venom apaan? Berdarah-darah. Ini kayak zombie gitu teman-teman ya. Keren banget. Tapi harus bayar. Siapa yang setuju Melobi akan beli? Silahkan kalian komen
di bawah. Jadi di sini yang gratis yang warna merah doang, teman-teman. Kita akan coba di sini ada Ant-Man. Tapi di sini ada Iron Man. Kita lihat-lihat dulu, di sini ada Spider-Man, dan ada Spider-Man. Ternyata yang gratisan dikit juga, teman-teman ya. Ayo Mpogo yang dipilih, Mpogo Melobi akan coba menjadi Iron Man. Dan Mpogo yang menjadi apa nih, manusia kupu-kupu kan Melobi belum tahu nih, teman-teman. Namanya adalah Waps ya. Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah. Dan sekarang Melobi akan coba terbang. Balik lagi. Gak ada kekuatannya nih, kayak kostumnya doang. Padahal kalian lihat nih teman, karakternya benar-benar keren banget. Ini detail banget, teman-teman, mirip seperti di filmnya ya. Oh, ini taikonya Melobi, ternyata Melobi udah ambil, teman-teman. Dan di sini kita ambil uang kita terlebih dahulu dan kita beli dropper dan uang kita habis, teman-teman. Harganya mahal-mahal banget. Oh, di sini murah nih temboknya. Kita akan coba beli yang murah-murah dulu. Di sini ada upgrade dropper. Ini lumayan murah, kita coba beli dulu. Dan di sini ada dropper juga $25, kita beli. Wow, keren droppernya. Dan di sini ada upgrader dropper. Kita akan coba langsung membelinya. Dan di sini juga ada tembok, kita beli, teman-teman. Dan ada conveyor wall. Nah, agar nggak jatuh-jatuh hasil dari droppernya ya. Di sini ada upgrader conveyor. Melobi akan skip aja sampai seperti ini. Nah, kalian lihat di sini droppernya ini belum selesai, teman-teman ya. Soalnya droppernya banyak banget, sumpah dah. Di sini ada last dropper. Oh, ini yang terakhir, kocak. Di sini ada last single dropper yang bener aja nih. Di sini ada second upgrader. Soalnya kalian di sini satu-satu yang kebeli. Ini droppernya menghabiskan sekitar $300, teman-teman ya. Dan tersisa $60,000, kita beli nggak? Takutnya muncul lagi. Soalnya di sini banyak banget droppernya, teman-teman. Kirain bukan game Tycoon tadi. Dan di sini Melobi udah berganti menjadi Hulk. Ini yang ada di film Thor kalau nggak salah ya, saat dia menjadi gladiator. Dan yang Pogoeng menjadi apa? Wedeh, Pogoeng menjadi Black Panther. Keren, Po. Dan ini benar-benar mirip banget. Ini kayak bukan game Roblox, teman-teman. Beneran deh, coba kalian lihat. Gak ada game Roblox yang seasli ini gitu kan. Oke, kita ambil dulu uang kita yang ada di sini. Dan beli nggak ya, beli nggak ya. Semoga nggak muncul lagi. Boom, masih ada kan. Ultimate dropper muncul lagi, kocak. Bener-bener deh. Kita akan beli di sini temboknya aja. Dan di sini ada second upgrader. Kita beli second upgrader ini yang mana, teman-teman, droppernya kah? Dan di sini ada dropper lagi, teman-teman. Bayangkan. Dan di sini ada pet. Kita beli dulu petnya atau jalannya, teman-teman. Kita ambil lagi uang kita yang ada di sini. Kita beli dulu tembok-temboknya, teman-teman. Di sini ada spotlight, kita akan beli dulu. Yang ini apaan lagi? Oh, ini mungkin batu yang dicari-cari sama Thanos, teman-teman. Ayo pokoknya di sini dulu, Po. Di sini ada yang $0, kita akan coba beli. Oh, ini warnanya, kita bisa ganti jadi warna hijau. Dan di sini temboknya kita ganti menjadi warna hijau, soalnya ini adalah rumahnya Hulk, teman-teman. Dan di sini droppernya juga bisa diganti, kita ganti warna pink. Dan yang ini warna kuning. Dan yang ini tadi kita ganti warna biru. Dan di sini temboknya lagi kita ganti warna merah kayaknya ya, soalnya ada Hulk warna merah juga. Itu yang lebih suka, teman-teman, ada filmnya. Dan itu kenapa warna merah kayak gitu, gimana caranya, coy? Wow, keren banget. Gimana caranya, kocak? Dan di situ Mpogo yang lagi beraksi alias nge-lag, teman-teman. Tapi nge-lagnya benar-benar keren ya, jadi benar-benar kayak Black Panther, teman-teman. Ayo Mpogo yang masuk lagi, Mpo. Semoga aja bukan Melobi nih yang nge-lag. Oke, dan berikutnya kayaknya kita nggak akan beli dropper dulu. Kita lihat ke dalam sini. Di sini ada karakter customer. Bisa diganti. Nah, ini dia. Hulknya benar-benar berwarna hijau semuanya. Jadi hijau. Bahkan di sini pedangnya jadi hijau. Rambutnya juga jadi hijau ya. Dan di sini teksturnya bisa diganti dong. Kita akan coba Hulk yang karatan. Hulknya banyak jamur, teman-teman. Di sini ada Hulk yang terbuat dari besi. Wow, keren banget. Di sini juga ada Hulk malaikat. Kita akan coba ganti dulu warnanya jadi warna putih. Nah, ini dia Hulk malaikat. Keren. Di sini ada kaos karakter. Untuk kembali ke tempat ini rupanya, teman-teman. Dan Mpogoeng mana lagi ya? Pakai ini Mpogoeng. Kita akan coba karakter Marvel. Kayaknya Marvel udah semua, teman-teman. Kita lihat dulu, di sini ada Venom. Mpogoeng tadi udah. Di sini ada Ant-Man. Kayaknya nggak usah. Ini Mpogoeng. Mpogoeng jadi apa nih, Mpo? Bentar, lu diam dulu, kocak. Jangan lompat
lompat-lompat. Melobi pengen lihat nih Mpo Goyen jadi apa anda. Oh jadi Star-Lord. Teman-teman, Star-Lord apa ya? Melobi lupa nih. Kalau kalian tahu tolong ingatkan Melobi nih. Dan berikutnya kita akan coba karakter DC. Teman-teman, di sini ada Joker dong. Ini adalah penjahat kesukaannya Melobi, teman-teman, yaitu Joker. Siapa yang bisa senyum kayak Joker, komentar di bawah. Dan Mpo Goyen menjadi Batman. I'm a Batman. Keren. Karakternya kayak di film kartun. Kita tarung Mpo Goyen. Rasakan senjatanya Melobi meninggoy kau. Yeay, kita berhasil membunuh Joker, teman-teman. Dan di sini ada Batman yang benar-benar keren sih, tapi ya menggunakan Robux. Melobi lupa harus yang berwarna merah, teman-teman. Di sini ada Batman dan di sini ada Batman juga ada Superman. Melobi jadi Superman dan kalian lihat, teman-teman, model dari Supermannya. Wih, ada sayapnya, benar-benar keren banget. Dan Mpo Goyen menjadi Black Spider-Man. Bentar lu, ini gambar apa kocak? Ini gambar komunis, ganti. Gak boleh Mpo Goyen jadi superhero komunis, kocak, kebayangkan. Oke, kita kembali ke dalam map. Dan kalau nggak salah Taikonnya Melobi yang ini ya. Melobi nggak sadar tadi kalau ini game Taikon, teman-teman ya. Kirain game-game roleplay biasa. Oke, kita ambil dulu uang kita dan kita beli di sini new spotlight. Ini kayaknya lampu doang tapi harganya mahal banget. Di sini ada tembok, kita beli temboknya. Dan ada tembok lagi, kita beli. Dan apaan lagi, kita ada tembok, kita beli. Kita beli lagi. Ya, uang kita udah nggak cukup. Dan sekarang Melobi akan coba membuat Superman yang terbuat dari papan, teman-teman. Nah, papannya berwarna coklat. Ayo Mpo Goyen, kita masuk dan boom. Superman dan Flash papan. Unik banget, teman-teman ya. Dan kita ganti lagi menjadi Superman kain. Ini jadi kayak boneka gitu. Kain atau apaan nih, aneh banget. Ini kalau nggak salah tekstur kain. Kita coba dulu masuk lagi. Nah, ini dia Superman kain. Dan ngomong-ngomong ini bisa ngedance, Mpo Goyen. Ayo Mpo Goyen, dance dulu. Jadi superhero kain, bayangkan. Di sini ada ada Robin, teman-teman. Apa kita bisa menggunakannya? Wah, keren nih, teman-teman. Tapi Robin kartun gitu ya. Ayo kepake, kok nggak bisa? Oh, kita harus reset karakter dulu, Mpo. Oke, sekarang kita akan mencobanya. Ayolah, jadi Robin display only. Maksudnya gimana, teman-teman? Kok nggak bisa kepake? Ya ampun. Di sini ada jambus, kita akan coba beli. Teman-teman, ini lompatan kita akan jadi lebih tinggi. Ayo lebih tinggi lagi. Emangnya segini doang, nggak terlalu tinggi sih. Kita ambil lagi. Oke, ini dia. Oh, diambil-ambil terus kayaknya, Mpo. Kita akan coba ambil lagi. Kita lompat. Apakah lebih tinggi? Melobi juga nggak tahu. Di sini ada speed boost, teman-teman. Nah, ini membuat kita lebih cepat. Dan di sini ada color rise. Kita beli, teman-teman. Ini untuk mengganti warna temboknya. Warna pink, teman-teman. Bagian atasnya. Dan di sini ada color rise lagi. Kita beli. Dan kita akan ubah jadi warna putih. Dan apalagi yang akan kita beli? Kayaknya udah semua deh, teman-teman. Dan, oh bentar, Melobi bisa berubah juga nggak? Kita coba dulu, teman-teman. Berubah menjadi yang ini. Ayolah, iya. Kalau manusia biasa nggak bisa berubah rupanya, Mpo. Dan kita akan beli di sini temboknya. Uang kita langsung habis. Dan di sini ada roofnya bagian terakhir, teman-teman. Dan di sini ada tangga. Oh, ada lantai duanya rupanya. Kalau sampai lantai dua mungkin kita lanjut episode berikutnya. Di sini ada Groot, tapi lebih nggak tahu gimana cara menggunakannya, teman-teman. Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah ya. Dan berikutnya kita akan coba apa lagi nih. Di sini ada General Zod, lebih nggak tahu yang ini, teman-teman. Di sini ada Reverse Flash, ini musuhnya Flash kalau nggak salah ya. Dan kita lihat lagi di sini ada Wonder Woman. Pokoknya coba pakai Wonder Woman, Po. Keren banget. Dan berikutnya ya udah habis, teman-teman. Kirain masih ada. Kalau gitu kita lihat lagi superhero apa lagi yang belum kita gunakan. Oh, di sini masih ada satu, teman-teman. Oh, di sini ada Hulk yang full armor. Wede. Hulk waktu masih muda nih, keren banget tuh rambutnya, teman-teman ya. Dan di sini ada lightsaber. Mana Mpo Goyen? Ini dia Mpo Goyen menjadi Wonder Woman. Sini kau Mpo Goyen. Iya, rasakan ini. Ya nggak bisa di-kill dong Mpo Goyen. Aku adalah Hulk. Lihat nih, benar-benar sangat keren. Dan Mpo Goyen mana Mpo? Melobi akan lihat dulu Wonder Woman. Ini dia Wonder Woman. Ada tamengnya, ada pedangnya. Benar-benar kerennya joget dong. Jadi aneh. Mpo Goyen, Mpo Goyen. Kalau gitu Melobi joget juga. Joget slow dulu, teman-teman. Dan lihat ini ada otot-otot Hulknya juga. Benar-benar detail banget, teman-teman. Ini game keren banget. Tapi sayangnya nggak bisa berantem. Itu yang sangat-sangat disayangkan, teman-teman ya. Seandainya bisa berantem, ini pasti lebih keren lagi ya. Di sini ada tangganya. Kita coba beli dulu. Ini dia untuk lantai duanya, teman-teman. Tapi mungkin kita akan lanjut lagi di episode berikutnya untuk lantai duanya ya. Dan di bagian sini kayaknya udah semua, teman-teman. Dan kita akan ganti lagi. Di sini ada tekstur kayak susu gitu. Mungkin kita coba dulu. Jadi apa nih, kocak? Kita ganti warnanya jadi warna putih mungkin. Nah, ini dia. Tapi
pisangnya ini terbuat dari besi. Kita akan coba yang tekstur susu. Nah, ini dia. Apa ini jadi aneh banget. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Melobi dan Empogo yang memainkan game superhero nyata di Roblox. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.